Di tengah proses perceraiannya dengan Ari Wibowo, Inga Anugrah ditawari pekerjaan oleh Dr. Richard Lee. Dokter kecantikan itu mengaku merasa prihatin karena Inga tak banyak mendapatkan harta gonogini. Bahkan Inga juga berencana tinggal di kos-kosan dan berjualan kue demi menyambung hidup. Tertarik dengan latar pendidikan Inga yang lulus S2 di Australia, Richard Lee menawarkan pekerjaan di salah satu anak perusahaannya. Tak tanggung-tanggung, posisi yang ditawarkan Richard Lee adalah sebagai direktur marketing. Sempat terkejut dengan jabatan yang ditawarkan, Inga akhirnya menerima dengan yakin.